masuk Pak Eko. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan main Player Unknown's Battleground. Atau yang biasa disebut PUBG. Sebelum kita main, aku akan kasih kalian waktu 5 detik buat klik tombol subscribe di bawah. Bagi kalian yang belum tahu cara klik tombol subscribe, kalian bisa lihat video yang aku kasih ini. Dimulai dari sekarang. 5 4 3 2 1. Waktu channel ini mencapai 200 subscribers, aku akan mengadakan giveaway buat kalian semua. Kalian semua, akun KBW, sak konco-koncomu, sak teman-temanmu, pokoknya kalian semua bisa ikut giveaway-nya. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi, ayo kita langsung main. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di game-nya dan sekarang kita akan main solo versus squad. Oke, kita akan main di map sana dan kita matikan auto-matching-nya. Oke, langsung aja start. Oh ya, bentar. Gua mau lihat background-nya. Kenapa kok background-nya kayak gini ya? Harusnya biasanya kan gak kayak gini. Ada pemandangan pulau-pulau gitu ya. Tapi ini gak tahu bisa gelap gini. Oke, gak apa-apa. Langsung aja kita matching. Jadi teman-teman, map Sanho itu baru teman-teman. Jadi Tencent baru merilisnya tanggal 12 September kemarin, ya. Tapi sebelum kita bisa memainkan map Sanho itu, kita harus download dulu teman-teman. Kita harus download kira-kira kalau nggak salah sekitar 88 MB. Oke. Jadi di lobbynya ini sekarang kita bisa melemparin apel teman-teman ke orang. Tapi sayangnya teman-teman, apelnya nggak bisa kita bawa ke dalam gamenya. Entah kenapa, ya mungkin Tencent nggak mau. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Kalau aku biasanya di Sanho ini suka turun di ruin teman-teman. Di ruin itu juga ada candi teman-teman. Banyak orang yang bilang kalau itu biasanya orang-orang bilang sih candi Borobudur, tapi ya bukan candi Borobudur, mirip juga enggak ya, tapi ya mau gimana, kita tinggal di Indonesia ya, kita panggil aja candi Borobudur. Selain itu teman-teman, di ruin itu juga, di candi itu juga lootnya bagus-bagus. Waktu itu aku sama teman-teman aku itu main di situ, nemu vest level 3 itu ada 3, backpack level 3 itu ada 2, terus ada helm level 3 itu ada 4. Juga ada adrenalin shot itu ada 3. Pokoknya lootnya bagus-bagus sih di situ guys. Kalau kalian mau cari kibiset juga di situ pasti ada. Pasti ada kalau nggak diambil sama orang. Kita lihat apakah ada musuh yang ngikutin kita. Kelihatannya nggak ada teman-teman. Nggak apa-apa. Oke, kita aman. Karena kita solo squad teman-teman. Jadi kalau kita mati, ya udah kita mati. Auto lobby. Nggak bisa di revive lagi. Masa mau nyuruh musuhnya yang revive? Kan nggak mungkin ya. Nggak bisa lagi. Oke. Umpi. Nah, kibiset kan apa aku bilang? Di sini pasti ada kibiset, pasti ada. Oke. Tapi aku nggak suruh seneng kibiset, teman-teman. Soalnya recoil-nya terlalu besar. Ya. Ya, ada musuh. Kirain nggak ada musuh. Mana dia? Biarin aja lah. Tanggut aja. Boom. Oke. Oke teman-teman, jadi bagian loot ini karena kelamaan, aku akan cepetin aja ya. Oke. Oh itu teman-teman, aku lihat musuhnya teman-teman. Itu ada di belakang batu. Aku tinggal, masalahnya nggak punya scope. Nah, akhirnya 4 kali scope. Oke, kita bunuh itu musuh. Mana dia? Ada di situ.
Let's see. Oh, ada step teman-teman. Step. Step. Ada step, ada orangnya. Terus. Mana dia? Oh, itu dia. Mati. Mati. CS Watch. Mati. Tadi yang aku lihat bukan yang itu, teman-teman. Berarti masih ada musuh lagi. Bentar. Jadi maksudnya di sini. Dan biarin aja lah. Dan udah aja. Oh, teman-teman. Ada mobil, teman. Ya, ada step lagi. Oh, itu. I see you. Nope. Ah. Mantap. Ini rasanya orang yang naik mobil tadi, teman-teman. Ya kan dia sembunyi. Oh. Tolong. Tuh. Bahaya ini kalau mati, teman-teman. Gak punya heal lagi. Ini musuhnya di mana ya? Lupa gue. Itu teman-teman. Lihat. Hit. Ya. Kita main. Oke. Ya. Ah, di kau. Ada orang teman-teman di situ, tapi nggak kelihatan musuhnya di mana. Ya udah. Kita kabur aja ya, teman-teman. Karena kalau mati ya susah. Bisa ya ganti yang versi skin aja lah. Karena ya tadi gua bilang gua nggak seberapa suka kibiset karena recoilnya. Kita loot di tempat lain. Kita loot. Wow. Mereka perang teman-teman. Kita loot. Apa namanya? Kita lo heal. Ya, kita lo heal. Oh ya, sudah. Nah, ini kita habis. Akhirnya ketemu first aid lagi. Gue kayak denger step, tapi bukan mungkin ya. Oke. Oh. String, akhirnya energy drink bisa minum. Energy drink, gua penasaran sama energy drink, teman-teman. Itu isinya kayak soda atau apa ya? Mungkin kayak soda ya. Gua kayak denger step gitu ya, teman-teman, tapi makan benar the step. Ini dekat, teman-teman. Ini jawab pun dekat. Dia. Nah, kita sesuai dulu aja, teman-teman.
mikir aja. Ada musuhnya nggak ya? Kelihatannya ada dong, karena ada motor di situ. Ini motor nih. Kan di mana ya? Nah teman-teman, kalau di sana, oh ini biasanya orang-orang itu mainnya camper teman-teman, karena lihat aja rumputnya aja tebel-tebel, terus banyak rumah-rumah kecil di sini. Biasanya orang-orang itu kalau enggak sembunyi di rumput ya di dalam rumah. Dari tadi kita enggak lihat drop ya teman-teman ya. Padahal kalau di sini pakai Gili Suit, wah mantap tentu. Kita nyebrang dulu aja teman-teman, biar nanti kalau sesunya bisa berang kita nggak susahan teman-teman. Kan kita baik, kita teman-teman kita baik, bagus kita baik. Lihat itu darahnya tinggal segitu. Aduh, mana itu orang? Biasanya di jembatan ini teman-teman, biasanya banyak orang nunggu, ada mungkin satu squad begal teman-teman. Biasanya di situ ada begal. Ya kita lihat aja. Nah, kita coba aneh-aneh dulu. Kita sosial eksperimen di, kita eksperimen di PUBG. Maksudnya bisa naik sini nggak ya? Yang tepat dong. Oke. Gak bisa teman, nyantol. Mantap. Mundur. Saya coba kalau rodanya aja. Ya, sama gak bisa. Ya. Udah lah. Astaga. Oke. Oh, ada drop teman-teman di situ. Kita awasin dropnya aja. Kelihatan nggak ya? Ya nggak kelihatan. Ups, ketembak. Tadi musuh yang nembaknya dari arah gitu kan. Tadi. Gak ada. Oke, gak ada. Mungkin nanti musuhnya juga lewat sini ya. Kita kabur aja. Ah, kan. Benar kan? Tuh. Oh, itu lagi perang di drop mungkin ya. Oke. Kita nggak usah ngurusin. Mau ke drop tapi sudah telat, pasti sudah diambil itu. Kita langsung ke situ aja. Lewat jalan raya apa enggak ya? Tak usah deh, ntar dibegal. Tuh kan, ada orang perang di atas sana. Di atas atau di rumah ya? Atau di rumah atas? Di rumah kan? Oh iya, mungkin di sana. Oke, santai bos, santai. Kita safe zone aja teman-teman. Daripada nanti mati kena safe zone, karena aku udah berulang kali mati kena safe zone teman-teman. Oke. Harusnya nge-front ya. Gak apa-apa lah, karena kita yulu.
Ada yang pakai snap, tabrak suppressor, teman-teman. Oh, itu teman-teman. Kelihatan kan? Oke, lihat ya. Ya, berjalan dengan lambatnya. Dor. Nope. 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 Dor. Nope. Dor. Nope. Nope. Dor. Nope. Nope. Dor. Dor. Nope. Nope. Kita colong killnya, teman-teman. Kita colong killnya. Yeay, kita colong killnya. Wow, wow, wow. Mana itu? What? AWM? Kita dibokong, teman-teman, pakai AWM. Kau lah. Kita juara 6. Udah lumayan lah. Solo squad juara 6. Lumayan, 10 besar. Oke. Kita report temennya aja. Kita report musuhnya. Cheating. Exploring box. Dia curang, teman-teman. Mungkin ya. Ya udah, gak apa-apa. Sebenarnya emang ya, teman-teman ya. Juara 6 pasangan solo squad. Coba kalau tadi gak dibunuh sama AWM, mungkin bisa chicken. Jadi teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya dengan username aku, saya suka Bowo, ya. Ya sebenarnya itu saya itu netral. Enggak benci Bowo, enggak suka Bowo, saya itu netral. Cuma waktu itu karena tenar-tenarnya Bowo. Jadi kan dulu dari name card nih. Jadi aku sama teman-teman aku itu bercanda-bercanda, ganti-ganti nama gitu. Terus aku ganti nama itu, saya suka Bowo. Terus akhirnya setelah kita bercanda sudah selesai, terus akhirnya kita mau ganti name card lagi, tapi ternyata name cardku habis. Sampai sekarang nggak bisa diganti. Ya mau gimana lagi, ya udah. Username itu nggak penting, yang penting skillnya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Kita sudah berperang di Sanho, kita sudah survive di Sanho sampai 6 besar. Oke teman-teman, jangan lupa buat like, comment, share dan juga subscribe. Oke, ayo teman-teman, ajak teman-teman kalian buat subscribe di channel ini. Kita meriahkan channel ini, kita ramaikan channel ini, kita bangun channel ini bersama. Dan nanti waktu 200 subscriber pasti aku akan kasih giveaway buat kalian. Kalian semua bisa ikut giveaway itu. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau add aku di PUBG, mau main bareng di PUBG, kalian bisa langsung invite aku. Kalian bisa janjian sama aku mainnya kapan. Kalian bisa DM di Instagram aku ya. Ini Instagram aku, jangan lupa follow ya guys. Kalian bisa DM aku ya di Instagram ya. Jadi kalian request mau aku mainin game apa. Dan rencananya aku akan membuat konten prank dan sosial eksperimen. Tapi aku masih bingung pranknya apa, sosial eksperimennya apa. Kalian bisa komen atau DM aku di Instagram ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah nonton. Thanks for watching. Dan I love you guys. Thank you and God bless you. Okay, bye.